Bidapun lagi neng semua kita dah masih bersama dah sanak pingarap menanu Siti. Siti adalah bahagian kedua masuk berkat berlimpah masuk tampak sambung cerita masuk kisah Nabi Ayub. Dah Amsal semengenem ayat semengiju ain ada pidana kita menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya. Siti Damsal semengene mai semengiju Siti pada anak kita pijoho pimiek si en mah inya de mene-mene jujur asih dan nyaga jarane akan memelihara aseng ne. Mengsen lagi kita akan belajar kudu-kudu perkara da ngancak Ayub Siti de berkat mas pada tampak kenalah nemu taruh dengan nenem empat. Dan nemu taruh adalah menang inya da sentiasa terawa akan tampak. Perkara da istimewa da nampu Ayub adalah inya da terawa akan tampak. Mungsin lagi terawa akan tampas adalah bererti kaitna terawa dengan menyeramkan. Tetapi terawa adalah bererti hormat neng tampak dengan taat neng firman tampak. Mengsen lagi terawa dengan tampak Siti dalam arti kata ada beken menang akibat kai taat neng tampak ialah kutuk ataupun kabus. Dengan kita boleh membayangkan akibat masuk kita kai taat tersia neng tampak en menang pimudip kita akan menjadi kesalahan ataupun pinyalah. Berbagai saja permasalahan dan pimudip kita Siti kai do berkat pada tampak. Pimudip Siti kita Siti kai selesa mengsik lagi berbagai macam-macam perkara da biek akan terjadi dalam pimudip kita. Wang kita kai taat terawak dengan tampak. Mengsik lagi ayat da daan kita semua tentang Ayub Siti adalah Ayub Siti sentiasa berusaha menyenangkan aseng tampak dengan kai pernah ngunah aneh kaida ngancak asem tampak sen manam. Bahkan Ayub sen sentiasa nyaga memakna dengan anak-anaknya supaya kai kanam aseng tampak. Main lagi setiap kali anak mesti ngunah pesta atau perayaan, Ayub akan ngabak semua anaknya tinan menguduskan bala Siti nyugon korban bakaran persembahan dah paling paguh kai cacat celah neng tampak sesuai dengan jumlah anak kudurang anak sen dengan Ayub sen rawa ketika anak-anak ne ngunah pesta atau pemperayaan dengan hal-hal seenakan kanam aseng tampak kuan. Dengan nemu sen lagi ayat da pidaan kita je menang ayat sen menjelaskan tindakan nyata mengenai Ayub sen rawa neng tampak selain sen Adam Siti kai karena masang tampak dengan dan mesti agak ngancak anak ne karena masang tampak dan dengan semua sen. Mengsen lagi da Amsal bagi semeng empat ayat 26 dengan 27. Da abih terawa akan tampak ada ketenteraman da bahas. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anak ne. Terawa akan tampak adalah sumber pimudip sebagai inya da terhindar masuk jerat maut. Dengan kita bandingkan dengan Imam Elia ataupun Imam Eli da sebagai imam bahas da mengempalai bait suci tapi ada menekai ngampu peduli mengsifat Nabi Ayub Siti bahkan ada mesti sengaja ngancak anak-anak Siti berdosa da jauh tampak. Mengsen lagi anak-anak iman Eli Siti ngunah zina dengan dayung-dayung dengan melayani da jiga kemah pinaped dengan Imam Eli Siti tetap ngancak bala anak Siti mudip da bidosa dengan memandang rendah korban persembahan neg tampak. Akibat masuk berkat pelayanan sen sebagai imam berubah menjadi murka neg tampak da memang mengerikan. Mengsen lagi masa sen tampak menepati janji neneg Imam Eli segala firman da tentang memakna sampai tok pimangan.
Mengsian lagi dah ini Samuel taruh ayah semang taruh nak mengenang dengan kita semua. Sebab telah ku beritahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya kerana dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah tetapi ia tidak memarahi mereka. Dah ini Samuel taruh ayah semang taruh Siti. Ada pidaan kita menang sebab mema aku pidaan neg Imam Eli Siti bahwa tanpa sen menghukum memakna ngina selama ne ngina selalu guna dosa da puan ne yakni me lagi bala anak-anak ne da sentiasa menang tanpa tetapi Imam Eli Siti kai baji daruh dengan bala ne. Mengsen lagi da Amsal bagi 22 ayat 4 Siti pidaan kita menang mudip saleh jujur adalah gambaran inya da terawe dengan tanpa ngina ganjaran inya da saga aseng inya da terawe dengan tanpa adalah kekayaan dengan kehormatan dengan pimudip dan nomor 4 adalah Nabi Ayub Siti inya da sentiasa pinyuho pimudip nade maksud da perkara da biek kita puan inya ada sentiasa terawu akan tampak Siti secara otomatik akan juho pimudit musuda biek. Mengsian lagi di Alkitab de menang ne kita dengan adep Ayub Siti kai pernah naped ani pun ayat tentang Ayub Siti mudip dabi dosa. Dengan hal sen narik lagi kalimat sen dengan naped ayat-ayat penyataan tentang mengani pemudip Ayub Siti, pemudip Ayub neng tanpa dengan memuji tanpa sebagai inya da pijuho pemudip masuk pimiek mengsian lagi berarti Ayub Siti adalah kategori inya da mene-mene kudus, saleh, inya da jujur, terawe dengan tanpa. Mengsian lagi kita harus ingat saudara, ani kada fikir kita adalah sifat sama meng Ayub Siti. Sehingga tampak mencurahkan berkat dua kali lipat sebayus en perhatikan dengan Ayub mene-mene da luar biasa maka da Ayub bagi dua ayat prii dengan semeheng Siti ada pidana kita maka nyana asau Ayub Siti menang masih bertekunkah amu dengan kesalehanmu kutuklah tampak amu dengan kabus mahkuan. Sien kuan sana asal Ayub. Tetapi Siti penyaut Ayub masa sien. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mahu menerima yang baik dari Allah, tetapi kita tidak mahu menerima yang buruk. Siti mada kuan Nabi Ayub dengan saun menang. Adakah amunya nak mengdayung dah gila. Adakah kita era nerima kayu dah paguh masuk tanpa tetapi agak nerima kayu dah biek. Dengan semua sen kita puan bahawa Ayub Siti kait pengunah-ngunah dosa dah abih bibih nak kuan. Mengsian lagi kita puan mene luar biasa iman Ayub Siti ketika tanpa mencurahkan berkat dengan Ayub. Mengsi lagi memuji tanpa ketika tanpa narik berkat ne mengsi lagi muji tanpa. Da Ayub ini ayat 20 dengan 20 ni ada dalam kita bahwa maka mijog Ayub lalu menyetak jubah ne dengan menjukur buruh ne mengsi lagi sujud menyembah tanpa dengan Adam Siti lantong dengan Adam Siti luah masuk kandungan neng ne dengan lantong main lagi nak balik lagi kuan main lagi tampak menyugon pimudip main lagi tampak lagi ngumit nak balik tebuji mah tampak sen masana da senana Ayub da Ayub ini ayat 20 dengan 20 ni Siti neng semua kita dengan menganikah dengan kita semua itu adakah kita tetap memuji tampak di saat kita suka dengan duka. Adakah kita guna hal de sama mengdatunah Nabi Ayub Siti dengan pinulung da nyugon kekuatan ne kita? Mai lagi kita harus belajar dengan mengucap syukur dengan ani segala hal
dan ancak tampak dari Yesus Kristus. Ini sesulika rima ayah semangmahi. Mengsen lagi dadeng dirima berkat berganda mengayub siti kita harus ngampu anih dan istimewa dan memeh dan menjelaskan kita semua mudip dan saleh, inya dan jujur, inya dan terawak dengan tampak dengan mumpat adalah pijuho, pimiek dan mengantuk pemudip kita. Dengan inya dan tetap muji dengan nyembah tampak baik suka ataupun duka. Nya kita sama benda semayang. Amang mujian syurga, terima kasih ngine akan benda sentiasa nguntung melihara setiap pemudik mi Tuhan. Terima kasih ngine memelihara pemudik mi sepanjang anu siti. Melagi dedek berkat masuk ke sayup mati na Tuhan. Biarlah mi tetap setia dengan akam mengke sayup mati na. Biar mi tetap bisinek dengan akam melagi pujuhuk mi masuk pemik Tuhan. Bagi terima kasih ngina akam ada sentiasa nguntung menyerah setiap pemudik mi amin nyerah semua yang siti tengah anak akam dan menuju selamat tetap penubuh semua mi amin. Bila pun lagi da anu da beken tanpa berkat kita semua.